ingat sebuah cerita. Wih, cerita tentang anak yang sangat juga sangat baik sama seperti kalian. Bahkan dia sangat senang. Wih, apa ya? Kok dia sangat senang? Apa yang terjadi? Kok dia senang? Mari kita dengarkan ceritanya. Ada suatu hari di kota Pelangi. Lukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ada empat orang anak yang sedang bernyanyi pelangi-pelangi begitu senang. Mereka adalah Asya, mereka adalah Yumna, Amerta, dan juga Dejo. Sangat senang sekali berada di kota Pelangi. Nah, ketika itu mereka sedang bermain petak umpet. Sekarang, Tejari, bilang, "Eh, teman-teman, kalian yang sembunyi, aku yang akan mencari." Wih, sudah siap menghitung batu ya. Sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku cari ya. Aku coba mencari teman-temannya. Di mana teman-temanku sembunyi? Aduh. Ah, mungkin di situ. Di semak-semak situ. Ah. Oh, aku mendengar suara. Ada. Oh, harapannya kunci.
kotorannya belum dikeluarin. Ayo, keluarin dulu semuanya. Lihat. Ini wadahnya, Dek. Ini wadahnya. Ini wadahnya belanjaannya yang di itu bayar.